Dia pun ambil seulas dan terus makan. Kruk, 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 kruk. Dia makan. Abang Ghani terkemil-kemil pandan Tok Lah. Dia makan durian tu sekali dengan bijinya. Wajah Tok Lah masa tu pun dah berubah sikit. Anak matanya kelihatan merah menyala dan tubuhnya seakan berbulu, berwarna hitam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ini saya akan kongsikan dua lagi kisah daripada Abang Abdul Ghani. Dua kisah ni ada persamaan cuma lain waktu kejadian dan sememangnya menyeramkan. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang mana belum subscribe lagi, kenalah subscribe dulu dan jangan lupa tekan notification bell sekali. Baiklah, macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Baiklah, kisah ni terjadi di kampung Abang Ghani sendiri dekat utara Perak, dekat sepadan Thailand, sekitar penghujung 80-an. Masa itu Abang Ghani kerja dekat KL. Setelah beberapa tahun tak balik kampung, satu hari tu Abang Ghani nak balik kampung sebab mak saudara dia nak buat kenduri kahwin anaknya. Abang Ghani bertolak dah daripada Entian Pulu Raya dengan bas ekspres pada pukul 9 pagi dan sampai di terminal Butterworth jam 4.30 petang. Dari Butterworth tu dia naik bas ke Baling. Dari Baling pula nak ke Keroh. Keroh ni sekarang dah ditukar nama kepada Pengkalan Hulu. Sampai dekat Keroh, Abang Ghani telefon lah sepupu dia Umar, suruh datang ambil. Sampai dekat kampung dah dekat nak maghrib, tapi Abang Ghani singgah rumah bujang tempat kawan-kawan sekampung dia melepak dulu. Maklumlah dah 3 tahun tak jumpa mereka. Lebih kurang pukul 9 malam barulah Abang Ghani balik ke rumah dia. Keadaan rumah masa tu gelap, tak ada lampu yang terpasang. Ini bermakna tak ada sesiapa dekat rumah dia. Abang Ghani termenung kejap kat tangga. Tiba-tiba pintu dapur rumah jiran sebelah terbuka dan muncul seorang perempuan separuh umur. Dia adalah mak saudara Abang Ghani, iaitu Mak Long Piah. Hah, dah sampai Bungkong Ghani. Kenapa lewat sangat? Pukul berapa bertolak dari Kuala Lumpur? Pukul 11, Mak Long, jawab Abang Ghani sambil pandang dusun buah dekat belakang rumah dia tu. Dusun tu kepunyaan Tok Lah, orang tua lama yang buka kampung tu. Sejak kecil lagi, dekat dusun itulah tempat Abang Ghani main perang-perang dan main sorok-sorok dengan kawan-kawan dia. Ada bermacam-macam pokok buah-buahan dekat situ dan sebuah pondok bertiang kayu berdinding buluh dan beratap rumbia dekat tengah dusun tempat Tok Lah tunggu durian tu. Kebiasaannya lepas mengaji, Abang Ghani ke pondok tu lepak-lepak dengan Tok Lah. Tok Lah selalu ada dekat pondok tu walaupun bukan musim buah. Rumahnya pun tak jauh dari pondok tu. Abang Ghani suka tengok Tok Lah main gambus yang dibuatnya sendiri dari kayu rangka. Abang Ghani cuba belajar main gambus dari Tok Lah, tapi lebih susah daripada main gitar sebab gambus ni tak ada fret macam gitar. Tapi Tok Lah memang pakar lah main gambus. Selalu jugalah dia diundang main dekat majlis-majlis kunduri kahwin. Mak Ayahan tak ada rumah, dia pergi rumah Mak Lang Siah dekat Kampung Pahit. Esok kunduri kahwin Leman. Esok hampilah. Mak Long dan Pak Long Hang pun nak pergi esok. Ni kunci rumah Hang. Malam ni Hang tidur rumah Mak Long je lah. Mak Long Piah bagi kunci rumah Abang Ghani. Mak Long Piah bersuara, "Dak pun naiklah dulu kena kopi. Pak Long Han ada tu. Si Din tak ada. Merayau je dia tu malam-malam." "Tak apalah Mak Long, nanti saya mai. Saya cuti 3 hari.
Saya nak pergi dengar Tok Lah, Sat. Abang Andi pun melangkah ke arah dusun belakang rumah tu. Tak tahulah Tok Lah ada dengar ke tak suara maklong dia terdengar. Sayup-sayup dia setelah Abang Andi dah jauh melangkah. Ketika Abang Andi masuk ke kawasan dusun tu, kelihatan cahaya sama-sama dari celah-celah dinding pondok Tok Lah tu. Ternyata Tok Lah ada dekat pondok dia. Abang Andi teruslah melangkah dengan berhati-hati. Malam tu bulan penuh, jadi senanglah sikit pergerakan dia. Lagipun setiap kali musim buah kawasan dusun tu ditebas. Bila dah semakin dekat dengan pondok tu, Abang Ghani terdengar bunyi irama gambus yang mendayu. Dia tersenyum. Tok Lah memang suka main lagu tu, Irama Zapin, lagu Pak Ngah Balik Bulan Mengambang. Tiba-tiba irama gambus tu terhenti. Dari pokok manggis dekat sebelah kanan terdengar bunyi macam orang menangis teresak-esak. Abang Ghani berhenti melangkah. Jantung dia mula berdegup kencang. Siapa pula yang menangis atas pokok ni? Dah tentu bukan manusia. Bulu roma mula meremang bila suara tangisan tu berhenti. Kemudian terdengar bunyi berdesuk menghala ke arah Abang Ghani macam seseorang baling kayu. Zup! Berkali-kali dia terdengar bunyi tu, tapi tak kena pun Abang Ghani. Saya ni Tok Lah. Saya Ghani anak Tok Chin, kata Abang Ghani dengan suara gementar. Dan serentak dengan tu, balingan tu pun berhenti. Abang Ghani tarik nafas dan terus cepatkan langkah menuju ke pondok. Mungkin Tok Lah ingat ada orang nak curi durian dia kot. Tapi kalau Tok Lah yang paling kayu-kayu tu, siapa pula yang main gambus? Sampai dekat pondok, Abang Ghani bagi salam tapi tak ada jawapan. Dia tolak daun pintu dan menjengah ke dalam tu. Tak ada siapa. Liter minyak tanah terpasang dekat tengah pondok dan ada beberapa biji buah durian dekat penjuru pondok tu. Abang Ghani terus naik walaupun Tok Lah tak ada. Mungkin Tok Lah kutip durian kot. Kemudian Abang Ghani bersandar pada dinding buluh melepaskan penat dia. Rasa cemas dengan suara esak tangis dan suara balingan tadi masih menggegarkan jantung dia. Suasana malam dekat kampung memang sunyi. Hanya terdengar bunyi cengkerik dan unggas malam je. Pintu pondok terbuka dan kelihatan cahaya bulan. Gambus tua tu tersangkut dekat tiang pondok. Abang Ghani ambil dan belik-belik gambus tu. Gambus tu elok lagi. Mesti Tok Lah jaga dengan baik. Abang Ghani cuba petik. Tak. Bunyinya masih padu. Tiba-tiba Tok Lah terpacul dekat muka pintu sambil letak beberapa biji buah durian atas lantai dan bersuara. Hah, mu, bila sampai? Baru je Tok. Maaflah, saya naik dulu tak minta izin. Tak apa deh, mu bukan orang lain. Dari kecil duk main sini, balas Tok Lah sambil melangkah naik. Kain pelikat yang dipakainya digulung paras lutut, baju Melayu kelabu usang. Sejak dulu lagi itu jelah pakaian dia. Mungkin dia lebih selesa macam tu. Abang Ghani tersenyum pandang wajah Tok Lah. Rasanya dah 80 tahun usianya, namun masih gagah dan bertenaga. Cuma wajahnya berkedut dan cengkung sikit. Ujung sana dekat sungai ni, kalau tak diulang tengok, habislah kena sapu. Lama mu tak kelik kampung. Dah, makanlah. Elok isi buah ni. Terima kasih Tok. Tapi yang elok baik Tok jual je lah. Saya tak apa, dekat rumah dah ada. Makanlah banyak lagi. Mu pun bukan selalu balik. Ada goloknya Tok. Tok Lah tersenyum dan merenung tepat Abang Ghani. Tiba-tiba Tok Lah mencelah durian tu gunakan jari. Buah durian tu terbuka dengan mudah. Abang Ghani terpegun kejap. Oh, memang hebat orang tua ni. Kemudian Abang Ghani ambil sulas. Memang sedap. Durian aja gondang. Tok Lah tersenyum tengok Abang Ghani makan. Dia pun ambil seulas dan terus makan. Krok, 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 krok dia makan. Abang Ghani terkemil-kemil pandang Tok Lah. Dia makan durian tu sekali dengan bijinya. Wajah Tok Lah masa tu pun dah berubah sikit. Anak matanya kelihatan merah menyala dan tubuhnya seakan berbulu, berwarna hitam. Abang Ghani terkedung. Tak kata apa-apa. Jantung terasa berdegup kencang. Nafas terasa sesak. Memang Tok Lah nampak pelik masa tu. Tiba-tiba Tok Lah ketawa besar tengok Abang Ghani yang keheranan. Suara dia ketawa memang menggerunkan. Dia ambil lagi seulas dan makan sekali dengan biji juga. Abang Ghani tarik nafas beberapa kali. Biar betul orang tua ni. Badan dia mula berpeluh dalam kedinginan malam tu. Kenapa? Tak pernah tengok orang makan durian sekali dengan biji. Ini petua untuk buang panas badan. Orang muda sekarang mana tahu. Kemudian Tok Lah jilat jari dia.
Abang Ghani cuma mandang. Lepas makan durian tu, Tok Lah ambil pelas air warna merah dan tuang kopi O yang masih panas dalam dua cawan putih. Minumlah pelawanya. Abang Ghani pun cuma mengangguk je. Tok Lah hirup kopi tu macam bunyi lembu minum air. Sekali tengguk dah habis cawan. Kemudian dia balut rokok daun tembakau. Balutan rokok daunnya sebesar kelingking ni. Lepas puas rokok, Tok Lah ambil gambus yang tersangkut dekat tiang dan mula main. Sedap dia main. Abang Ghani terpegun dan suasana seram tadi kembali tenang. Tok Lah main lagu yang selalu dia main masa Abang Ghani kecil dulu. Lagu Pak Ngah Balik Bulan Mengambang. Abang Ghani betul-betul suka lagu tu. Dia pejamkan mata sambil menghayati alunan muzik gambus tu. Dan malam tu Abang Ghani tertidur dekat pondok tu dengan Tok Lah. Bila terjaga esoknya, hari dah cerah. Tok Lah dah tak ada dalam pondok tu. Mungkin dia pergi kutip durian kot. Abang Ghani pun segeralah balik ke rumah. Sebaik nampak Abang Ghani dekat halaman rumah, Mak Long piah bersuara. Adakah Tok Lah dekat dengar tu? Ada Mak Long. Tu yang saya tidur sana semalam. Tapi katanya dah dekat seminggu Tok Lah masuk wad. Bila pula dia balik? Takkan dalam duk penat pun duk pi jaga durian? Kata Tok Lah kemarin, Tok Lah masih dekat hospital. Tok Lah dekat hospital? Taklah Mak Long, semalam dia ada dengan saya dekat pondok tu. Mak Long piah terdiam sambil pandang ke arah dusun macam fikirkan sesuatu. Dia menggeleng-geleng kepala dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Sidin, anak Mak Long piah, menyampuk dari tingkap rumah. Tok Lah dekat hospital lagi lah. Mana balik lagi? Aku tahulah. Aku yang hantar dia ke hospital 4 hari lepas. Aku jumpa dia rebah bawah pokok manggis tu. Dia penat, sesak nafas. Aku bawa balik rumah dia. Lepas tu anak-anak dia minta tolong aku hantar dia ke hospital baling dengan van sidolah tu. Abang Ghani tersentak dengan cerita Din tu. Dia terus bergegas ke rumah Tok Lah. Din pun ikut sekali. Sampai rumah Tok Lah, suasana agak kelang kabut. Di wajah ahli keluarganya, ada kelihatan sedih, ada yang menangis. Abang Ghani keheranan. Kemudian Milah, anak Tok Lah yang sulung, bersuara. Ha, mu pun kelik dah. Gani, Din, tolong bawa van. Kita pergi Batu Tujuh. Pergi Batu Tujuh? Ada apa kak? Tok Lah dah tak ada. Dia meninggal dekat hospital semalam. Jenazahnya dah bawa balik ke rumah Makcik Leha dekat Batu Tujuh, jawab Kak Milah dengan mati yang berair. Anak-anak Tok Lah yang lain kelihatan dah siap-siap. Innalillah. Din terdiam kejap. Kemudian dia segera menuju ke bansal tempat parking van tadi. Abang Ghani terlompong. Terkejut besar dia. Mulut terkunci. Bermacam-macam persoalan bermain dekat fikiran. Tok Lah meninggal dekat hospital semalam. Habis siapa dengan aku dekat pondok durian semalam? Seharian tu Abang Ghani tak bertanya apa-apa. Keesokan harinya, Abang Ghani jumpa Din dan ceritakan segala kejadian dekat pondok durian malam tu. Tapi Din macam tak terkejut sangat dengan cerita Abang Ghani tu. Din bersuara, yang kau jumpa dekat pondok durian malam tu bukan Tok Lah. Habis siapa? Mungkin si Salihnya. Salih? Salih mana? Setahu aku, tak ada anak Tok Lah nama Salih. Aku kenal semua anak Tok Lah. Adik Tok Lah ke? Atau abang dia? Din tarik nafas panjang kejap. Kemudian dia rapatkan mulutnya ke telinga Abang Ghani dan bisik, yang kau jumpa malam tu hantu raya dia lah. Jawapan Din tu betul-betul menyentap jantung Abang Ghani. Okey, cerita kedua ni masa Abang Ghani pindah ke Kedah, bekerja dekat sebuah kilang dekat Kulim dan menyewa sebuah rumah di taman perumahan yang terletak lebih kurang 7 km dari kilang tempat dia bekerja tu. Kebetulan abang kepada Abang Ghani pun tinggal dekat taman perumahan tu dan dengan keluarga dia. Rumah sewa Abang Ghani ni dekat corner lot, selang sepintu dengan rumah abang dia. Taman perumahan tu agak luas. Biasanya Abang Ghani makan dekat kedai je sebab dia bujang lagi atau makan dekat kantin kilang. Cuma sesekali hari cuti dia masak sendiri dekat rumah. Adalah satu malam tu lebih kurang pukul 11 malam. Masa tu hujan renyai-renyai. Suasana agak sepi. Kebanyakan rumah dah gelap, dah padamkan lampu pun. Kebetulan pula malam tu malam Jumaat dan hujan pula. Cuma ada beberapa buah rumah yang masih kelihatan cahaya kebiruan dari TV tu. Malam tu Abang Ghani rajin sikit. Dia nak masak.
Abang Ghani suka makan kari dan malam tu dia nak masak kari ikan kembung campur kacang pendek dengan tomato. Kalau pasal makan dia memang cerewet sikit. Kalah perempuan. Semua bahan-bahan dah tersedia, cuma daun kari je tak ada. Mana nak cari malam-malam ni? Tiba-tiba Abang Ghani baru teringat, dia ada perasan rumah blok sebelah yang bertentangan dapur dengan rumah dia rasanya ada pokok kari pulih. Abang Ghani terus buka pintu dapur dan meninjau-ninjau lah dalam sama-sama malam tu. Memang ada pokok kari pulih dekat luar bahagian dapur rumah tu, tapi rumah tu gelap dan sunyi macam tak ada orang. Kawasan luar belakang dapur pun agak semak dengan lalang-lalang setinggi paras lutut. Tapi sebatang pokok kari dekat situ nampak subur dan banyak daun dia, dan ada rumpun pandan yang dah kering dan terbiar. Abang Ghani rasa serba salah nak ambil daun kari tu, nak minta pada tuannya. Rumah dah gelap, mungkin tuannya dah tidur. Nak ambil macam tu je tanpa minta izin rasa tak elok lah pula. Itu dah kira mencuri, sedangkan benda tu nak buat masak. Tapi kalau ambil je dulu, esok baru beritahu tuannya, mungkin tuannya tak marah lah kot. Kadang daun kari je. Dalam Abang Ghani teragak-agak nak ambil tu, tiba-tiba pintu dapur rumah tu terbuka. Keluar seorang gadis India sambil pegang sebatang lilin. Dia pakai seluar Hawaii paras lutut dan baju t-shirt tanpa lengan. Lebih kurang macam singlet lah. Dalam sama lampu dari dapur rumah Abang Ghani dan cahaya lilin yang dia bawa tu, gadis tu nampak amat cantik, macam artis Bollywood. Dia pandang Abang Ghani dan tersenyum. Abang Ghani terpegun dengan senyuman dan kecantikannya. Tiba-tiba gadis tu bersuara dalam bahasa Melayu yang agak fasih. Encik baru pindah sini ke? Ya, saya baru seminggu sewa sini. Baguslah ada jiran baru, meriah sikit. Kalau tak, blok ni sunyi je. Semua buat hal masing-masing, pergi kerja, balik kerja. Kadang-kadang tinggal sebelah rumah pun jarang berbual. Sebenarnya rumah saya tak ada elektrik, blackout. Entah apa rosaknya. Kakak dah tidur ke? Kakak? Encik punya bini lah. Oh, saya bujang. Sorry. Kemudian dia petik beberapa tangkai daun kari. Ketika dia nak masuk semula ke rumah, Abang Ghani segera minta izin nak ambil daun kari sikit. Dia izinkan. Masa Abang Ghani mendekati pokok kari tu, dia pelawa Abang Ghani makan dekat rumah dia malam tu. Abang Ghani betul-betul tersentak. Marilah, jangan malu, kita kan jiran. Saya pun nak masak kari kepala ikan. Jangan risau, saya masak macam Melayu juga. Orang Melayu boleh makan. Abang Ghani tahu kari India memang terbaik. Kena pula dengan dalca dan sayur goreng pedas. Abang Ghani fikir kejap. Dia dah pelawa, rugilah kalau dia tolak. Lagipun kalau Abang Ghani tolak, mungkin dia akan terasa hati. Marilah masuk, saya duduk dengan mak dan seorang adik lelaki. Akhirnya, macam dipukau, Abang Ghani terima pelawaannya. Keadaan dalam rumah macam biasa je. Macam kebanyakan rumah taman kos rendah, ada dua bilik dan sebuah bilik kecil dekat dapur. Adalah beberapa perabot. Tapi Abang Ghani perasan, dalam sama cahaya lilin, dapur rumah ni kelihatan hitam bertumpuk-tumpuk dan berjelaga. Kurang adab pula rasanya kalau bertanya. Duduklah dulu, saya nak masak sekejap ya. Sembang-sembanglah dengan adik saya. Tapi maaflah, adik saya tu pendiam sangat, kurang cakap. Apatah lagi kalau orang baru kenal. Abang Ghani cuma mengangguk. Kemudian dia duduk atas sofa lusuh dekat ruang tamu yang cuma disinari cahaya lilin. Ada beberapa batang lilin yang dinyalakan dekat situ. Dekat sudut rumah ada seorang budak lelaki duduk menghadap meja tulis, dan ada sebatang lilin atas meja tu. Budak tu tengah menulis sesuatu dengan kusyuk, mungkin tengah buat kerja sekolah. Kemudian budak tu berpaling pandang Abang Ghani dengan pandangan yang tajam. Abang Ghani terasa berdebar. Wajahnya hitam dan cengkung, matanya agak besar dan merah. Dia angguk dan senyum pada Abang Ghani dan teruskan buat kerja sekolahnya. Lega Abang Ghani sebab Abang Ghani ingat budak tu tak suka dia datang malam-malam macam tu. Kemudian Abang Ghani tinjau sekitar dalam rumah tu lah. Ada TV tapi tak dipasang. Oh yelah kan, tadi katanya rumah dia blackout. Dari dapur terbau masakan yang sedap. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tua yang garau dan sayu dari sebuah bilik. Tiga. Abang Ghani tergedung. Gadis tu terus masuk ke bilik. Sebelum masuk tu, dia bersuara, "Mak saya dah tua, sakit dah lama," katanya. Baru Abang Ghani tahu nama gadis tu Tika. Abang Ghani jenguklah ke dalam bilik tu.
ada pasang lilin juga. Nampak kelibat seorang perempuan yang sangat tua dan kurus tengkung. Wajahnya macam tengkorak yang masih dibaluti dengan kulit. Rambutnya panjang menggerbang. Ika kelihatan macam cakap dengan perempuan tua tu. Kemudian kembali ke dapur siapkan masakan dia. Tak lama kemudian, dia datang ke ruang tamu dengan satu hidangan. Memang Abang Ghani dah lapar sangat masa tu. Baunya pun dah amat menyelerakan. Tika bersipuh letakkan hidangan sambil senyum. Abang Ghani betul-betul terpegun. Dia sungguh cantik dan sopan. Silalah, jangan malu-malu. Ini je yang ada, katanya. Ada nasi, kari kepala ikan, dalca dan sayur kacang panjang goreng pedas. Betul-betul kena selera Abang Ghani. Tika dan adik, marilah makan sama. Tak apa, saya makan dekat dapur je. Adik dengan mak dah makan tadi. Adik lelaki dia cuma pandang sekilas dari meja tulis. Dari tadi, budak tu tak bersuara sepatah pun. Memang betul-betul pendiam orangnya. Tika tersenyum dan bersuara. Macam mana tahu nama saya Tika? Rasanya saya belum bagi tahu nama saya. Tadi, saya dengar mak awak panggil. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam bilik tadi. Tika! Tika! Abang Ghani berhenti makan dan pandang ke arah bilik tu. Tak apa, mak memang selalu macam tu. Makanlah, kata Tika. Abang Ghani pun sambung makan balik. Memang sedap sangat. Masa makan tu, Tika asyik pandang je Abang Ghani. Sampai kan Abang Ghani terasa pelik. Tapi Abang Ghani buat tak tahu je dan terus makan sampai habis. Masa makan tu, mereka tak banyak berbual. Adik lelaki dia terus menghadap meja tulis tu. Biasanya, lepas makan Abang Ghani mesti merokok. Lagi-lagi kalau lepas makan masakan pedas. Tapi masa tu dia tak bawa rokok pula. Tertinggal dekat rumah. Jadi Abang Ghani rasa kurang selesa dan nak cepat balik. Tapi terpaksalah tunggu kejap. Kalau lepas makan terus balik, rasa tak sedap pula. Akhirnya masa Tika kemas hidangan tadi, Abang Ghani ambil kesempatan minta diri. Tika, terima kasih banyak sebab sudi jamu saya makan malam ni. Sedap betul masakan awak. Saya minta diri dulu ya. Dah lewat malam ni. Nanti kita sembang-sembang lagi. Saya Mat. Mat Gan. Kerja kilang dekat high-tech je. Tika mengangguk dan senyum. Masa Abang Ghani nak keluar dari pintu dapur rumah tu, terdengar lagi suara tu. Tika! Tika! Tapi kali ni agak keras suaranya. Tika hantar Abang Ghani sampai pagar bahagian dapur rumah dan kemudian masuk ke rumah semula. Malam tu, Abang Ghani tidur dengan rasa bahagia sekali. Dapat seorang jiran yang baik. Walaupun berlainan bangsa, tapi dia sungguh cantik dan sopan. Esok paginya, lepas bangun tidur, Abang Ghani buka pintu dapur. Kalau-kalau jumpa Tika boleh berbual lagi. Kebetulan dia cuti hari tu. Tapi bila siang, rumah tu kelihatan amat usang. Macam tak berpenghuni. Sekitar rumah tu semak dengan lalang dan beberapa pokok kecil. Rasa pelik. Abang Ghani cuba tinjau dalam rumah tu, tapi tak nampak kelibat Tika atau adik lelaki dia. Mungkin Tika pergi kerja dan adik dia pergi sekolah kot. Ibu dia mesti ada dalam bilik sebab dia kan sakit. Abang Ghani pun tutup pintu dapur dia semula. Semula dan terus mandi. Lepas mandi tu dia siap-siap keluar pergi kedai sekitar taman perumahan tu nak beli beberapa bungkus nasi lemak dan kuih sikit. Nak bawa ke rumah abang dia untuk bersarapan dekat situ. Masa tengah bersarapan tu, kakak ipar Abang Ghani bertanya. Macam mana tinggal sini? Okeylah kak. Orang-orang dekat sini pun baik dan ramah. Semalam saya dipelawa makan dekat rumah jiran. Oh, okeylah tu. Jiran yang mana? Tu, jiran India yang bertentang belakang dapur rumah saya tu. Hah? Kakak ipar Abang Ghani macam terkejut besar. Abang dia pula macam nak tersembur nasi lemak dalam mulut dia. Mereka berpandangan dengan muka yang berkerut. Hang makan dekat rumah tu? Tanya abang kepada Abang Ghani ni dengan suara agak keras. Dia pandang tempat Abang Ghani. Wajahnya kelihatan berkerut. Kakak ipar dia pula terlompong. Yelah, kenapa tak boleh ke? Walaupun dia India, tapi masakan dia halal dan bersih lah kak, abang. Dan sedap pula tu. Bukan pasal masakannya. Tapi kenapa? Sebab dia orang India, lain bangsa. Kita berjiran ni tak boleh memilih bangsa lah bang. Kak, Nabi pun suruh berbaik dengan jiran walaupun berlainan agama, selagi dia orang tak memusuhi kita. Kakak ipar Abang Ghani terdiam. Dia pandang Abang Ghani dengan wajah yang berkerut. Kemudian dia pandang pula suami dia. Mereka berpandangan dengan wajah yang agak cemas, macam terkejut. Kemudian pandang Abang Ghani semula. Abang Ghani mula pelik dengan sikap mereka. Kemudian kakak ipar Abang Ghani bangun menuju ke dapur.
Abang kepada Abang Ghani ni pula, lepas makan dia ambil okok dan keluar. Katanya ada hal kejap. Abang Ghani ni rasa tak puas hati ya. Dia rasa pelik dengan sikap abang dan kakak ipar dia tadi lepas cerita dia makan malam dekat rumah Tika. Abang Ghani cuba bertanya pada kakak ipar dia tapi dia sibuk dekat dapur. Kemudian Abang Ghani keluar semula ke kedai dan duduk minum dekat sebuah gerai. Bukan nak minum sangat pun, sebab tadi dah minum saja dia nak cari kawan berbual. Abang Ghani pun bersembang dengan toki gerai tu. Cerita daripada toki gerai tu betul-betul membuatkan jantung Abang Ghani macam nak gugur. Tiba-tiba rasa menggigil dan seram sejuk. Bulu roma terasa meremang. Menurut cerita toki kedai tu, rumah tu dah bertahun tak ada orang tinggal. Dulu rumah tu didiami satu keluarga India, seorang perempuan tua yang uzur dengan seorang anak perempuannya dan seorang anak lelaki. Menurut cerita jiran-jiran terdekat, satu malam tu anak perempuan dia kerja hilang shift malam. Anak lelakinya pula pergi ke rumah nenek dia dekat Mahang. Tinggallah perempuan tu sorang-sorang malam tu. Masa tengah malam, mungkin disebabkan lapar, perempuan tua tu pergi ke dapur nak masak sesuatu. Entah mana silapnya, dapur gas meletup dan dapur rumah tu terbakar. Masa tu dah tengah malam. Bila jiran-jiran sedar dan datang nak tolong, tengok-tengok perempuan tua tu dah melecur separuh badan. Tubuhnya tak angus, tapi masa jiran sampai, dia dah tak menyawa lagi. Akibat kejadian tu, anak perempuan dia rasa terlalu sedih dan tertekan. Dia kecewa sangat dan hampir gila. Dia rasa amat bersalah sebab cuai tinggalkan ibu dia yang uzur tu sorang-sorang. Sepatutnya dia carikan orang untuk temankan ibu dia bila kerja malam, dan adik lelaki dia pula tak ada dekat rumah masa tu. Lepas kejadian tu, lebih kurang sebulan rumah tu sepi je, sehingga jiran-jiran tercium bau yang amat busuk dari rumah tu. Dan ketika diperiksa, mereka jumpa dua mayat. Gadis tu dan adik lelaki dia mati tergantung dalam sebuah bilik. Mereka bunuh diri akibat terlalu tertekan dan dengan apa yang menimpa ibu mereka. Abang Ghani terkedur, tak tahu nak cakap apa. Tak dapat nak gambarkan perasaan dia bila dengar cerita tu. Masih terbayang wajah-wajah mereka, masih terbayang senyuman Tika, masih terasa makanan yang dia makan dekat rumah tu. Sejak tu Abang Ghani tak berani buka pintu dapur rumah dia lagi, dan tak berani pandang rumah tu pada waktu malam. Waktu siang pun terasa seram. Abang Ghani demam beberapa hari lepas kejadian tu. Dia cuba pindah rumah, tapi sebab susah nak dapat rumah sewa, Abang Ghani terpaksa tinggal situ juga, sehingga kawan dari kampung datang dan tinggal dengan dia. Fuh, kalau kena dekat saya macam Abang Ghani ni kena, tak tahu dah nak cakap apa. Mungkin demam juga kot. Kalau korang ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh email kepada saya dekat alamat email dekat bawah ni. Pada yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Baiklah, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Ketika Abang Ghani masuk kawasan dusun tu, kelihatan cahaya sama-sama dari celah-celah pondok dinding. Malam tu bulan penuh, jadi senanglah sikit pergerakan dia. Lagipun setiap kali musim dusun, kawasan dusun, rumah sewa Abang Ghani dekat hujung blok, corner blok lah. Corner blok. Rumah sewa Abang Ghani ni dekat corner lot, selang sepintu dengan rumah abang dia, taman perumahan tu. Tapi Abang Ghani perasan dalam camar.